Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Al. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Hari ini saya akan membahas tentang perawatan bonsai kelapa setelah tebas ekstrim ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah part keduanya ya, dan simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman. Setelah 10 hari tunas sudah mulai panjang ya, dan bekas pelepah ini juga sudah mulai mengering. Jika sudah seperti ini, bisa kita bersihkan ya teman-teman. Kita rapikan. Seperti ini, teman-teman. Jadi kenapa kita bersihkan jika sudah mengering? Tujuannya itu supaya bonggolnya seimbang ya teman-teman. Kemudian untuk pelepah yang belum mengering ini bisa kita kurangi teman-teman. Seperti ini caranya. Kita potong setengah. Dan jika sudah mulai mengering lagi, ini bisa kita potong supaya menjaga bonggol agar tidak mengecil teman-teman. Seperti ini, kita potong lagi.
usahakan teman-teman menggunakan pisau yang tajam ya, supaya lebih mudah dan hasil potongannya juga rapi. Dan untuk tapis yang menutupi bagian daun baru ini, kita bersihkan atau kita sayat. Untuk pelepah ini juga bisa kita kurangi lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Oh iya, teman-teman. Jadi untuk pelapisnya ini harus sering kita bersihkan ya, dan jika kita telat melakukan penyayatan maka daunnya akan tumbuh panjang. Jadi jika kita melakukan penyayatan secara rutin, pasti akan menghasilkan daun berukuran kecil ya. Akan saya potong sedikit. Kenapa ini tidak saya potong agak pendek? Tujuannya itu untuk menopang daun yang masih muda ini teman-teman. Dan setelah kurang lebih 1 minggu hasilnya seperti ini. Daun sudah mekar dan untuk tapisnya harus segera kita lakukan penyayatan.
kurangi teman-teman. Untuk penyayatan ini terus sering kita lakukan setiap tumbuh daun baru ya teman-teman. Jika teman-teman berhenti tidak menyayat, pasti daunnya akan tumbuh memanjang lagi. Nah, seperti ini teman-teman, saya contohkan yang sudah mekar. Seperti tadi, kita wajib menyayat tapisnya. Dan ini sudah waktunya kita sayat supaya ukuran daunnya ini akan seimbang teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Nanti akan saya update di video selanjutnya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi NYI, niat, yakin, dan ikhlas.